Bapak-bapak, para hadirin sekalian jamaah, selanjutnya sambutan atas nama keluarga besar Pondok Pesantren Bayatul Ridwan yang akan disampaikan oleh Tuan Guru Haji Syekh Khatib Sarbini Ali S.Pd. S.Pd.I. S.G. As-Saulati, yakni Guru Tercinta Gaus Maulana Ali Muhammad. Kepada beliau dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu hamdal hamidin wa nashkuruhu syukral syakirin wa nusabbihuhu tasbihal musabbihin wa nastaghfiruhu istighfaran mustaghfirin. ونسلم ونسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد الحمد لله وشكر الله بنعمة الله وهذا من فضل ربي si pertama dan lebih utamanya sila terbarang-barang tiang pelunggu sami jamaah sekalian terpanjatan puja puji syukur kehadirat Allah Rabbul Izzah. Sipeng tiang pelunggu niki berbagai macam nikmat, rahmat, maghfirah, masya Allah. Yang masya Allah makin tiang pelunggu dah jamaah sekalian mau terhadirin acara haul ke-10 dengan guru tiang pelunggu dah. Selawat serta salam kelimpahan junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang mana masya Allah dengan alam yang sangat sangat gelap, di mana yang tidak ada perzinahan merajalela, dinara arti manusia pada saat itu, begitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam muncul. Masya Allah, mau tiang pelungguh dia makin niki nikmatin yang namanya nikmat Islam. Ikhwati fillah yang tiang muliakan, kakanda tiang al-arifu billah, al-alimu billah, al-fadil maulana syekh Tuan Guru Haji Arifin Akbar Bayanullah Al-Babutani, yang sama-sama kita muliakan guru tercinta, yakni Tuan Guru Haji Abdul Hamid Al-Ghazali. Singkatnya, hadirin hadirat jamaah Tarekat Wakna Sabandia yang insya Allah dirahmati Allah, tiang penunggu dia berkumpul di majlis yang sangat sederhana ini. Terlebih-lebih hujan si turun majlis ini, masya Allah, teringat dengan hadis Rasulullah atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, termaktub di dalam kitab Sahih Al-Bukhari, Al-Muwatta, Sahih Muslim, Sunan Abu Dawud. Beliau mengatakan atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man kharaja li talibil ilmi fahuwa fi sabilillah hatta yarji'a, atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sai-sai si subuh dengan balena baru nak melangkahkan kaki na doang, maka Allah Subhanahu wa taala memberikannya pahala ganjaran kepada mereka niki itu berjuang di jalan Allah, yakni jihad fi sabilillah hatta yarji'a, sampai mereka niki pulang ke rumah mereka masing-masing. Masya Allah. Yang insya Allah tiang penunggu dia jamaah sekalian makin niki
insyaallah mudah-mudahan terbareng-bareng mau nggih fadilah dengan bahasa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam niki, yakni pahala jihad fi sabilillah. Seandainya tiang penunggu de terbaik nyawa tiang penunggu de si mati niki jelo niki jamaah sekalian, masyaallah, maka hukumnya yaitu mati syahid. Lagu ni dia sengaja barat tokol di tengah lorong. Okay. Mati kesahit darah ni ke jamaah sekalian. Okay. Jadi ni ke bahasa Rasulullah. Man kharaja li talibi ilmi fahuwa fi sabilillah hatta ya yarji'a. Ni ke dasar tiang penunggu dia terkumpul kanca orang alim si Arab li mati ni kitab tiang penunggu dia ni. Okay. Ikhwati billah, jamaah sekalian, mulanya tiang niki dia nak berdut ya sampean ucapan dengan keluarga niki sambutan keluarga kembena ya tiang pun makin niki tokol dengan jadinya orang-orang berilmu niki masya Allah dia tiang semal tiang niki dia narak ilmu tiang ya niki hanya sekedar casing doang ya masya Allah tiang si fakir niki terpercaya dengan kakanda tiang niki untuk menyampaikan kalimat dua kalimat yaitu rasa terima kasih nggih sebagaimana yang menyampaikan tipak pelunggu sami jemaah sekalian ucapan sangat-sangat berterima kasih nggih ucapan rasa syukur tipak jemaah sekalian si terkait le acara niki baik panitia baik jemaah sekalian dengan mulai seminggu sebelum acara niki berkecimpung untuk mensukseskan haul akbar yang mana burung tiang penunggu dan niki okay. Yang insya Allah meskipun hujan lalu tetap bersemangat panitia niki okay. Tetap bersemangat jamaah sekalian niki yang insya Allah mudah-mudahan penunggu dan jamaah sekalian okay. Mudah-mudahan terbalas si manik Allah subhanahu wa ta'ala dengan ganjaran firdausi nuzulah insya Allah syurga firdaus insya Allah. Kemudian dia ucapkan ampura sinahung ampura tipak selapu de jamaah sekalian terutama tamu undangan si paling utama niki para al-muqarram para tuan guru Maulana Syekh lamun seara nggih kalimat atau penyambutan si salah atau kurang berkenan maka tiang mengatakan pribadi dan mewakili dari selapu keluarga le Yayasan Bayatul Ridwan niki ampura sinamung ampura. Sehingga niki entah kemampuan tiang sekeluarga niki ter sampean amanat ataupun berbentang tak ingat guru tiang penunggu dia yakni Maulana Syekh Abdul Aziz. Ikhwat fillah jemaah sekalian nggih. Mudah-mudahan kelelahan penunggu sekalian, mudah-mudahan kecapean penunggu sekalian si mulai dengan awal sampai berakhirnya acara makin yang insyaallah mudah-mudahan terlipat gandaan pahala penunggu dia mudah-mudahan penunggu niki mau rahmat Allah mudah-mudahan penunggu niki mau maghfirah Allah ampunan Allah subhanahu wa ta'ala insyaallah amin ya rabbal alamin akhirul kalam subhanallah bihamdihi سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله